Assalamualaikum Cika, kembali lagi di channel Batala Gaming. Jadi teman-temanku sekalian, di video kali ini teman-teman ya, saya akan membuat konten lagi ya guys, yang dimana teman-teman kalau tidak salah ya guys ya, Yi Sun Sin itu dari role-nya itu diubah teman-teman ya, dari Marksman ke Assassin atau Marksman ya guys ya. Bisa dibilang Yi Sun Sin ini bisa dikategorikan menjadi Assassin ya guys ya di season kali ini coy. Dan saya sedikit infokan juga buat kalian semua teman-teman, karena beberapa hari ini tuh IndiHome lagi down ya guys ya. Mungkin saya tidak live streaming ya guys ya, jadi saya akan bikinkan konten teman-teman di channel Batala Gaming untuk mengisi kekosongan kalian ya guys ya. Dan sambil menunggu teman-teman, IndiHome ini balik lagi ya guys ya, seperti semula ya teman-teman. Dan kita bakal live streaming lagi di jam 1 siang ya guys ya, di YouTube sampai jam 3 sore. Oke. Dan nanti malamnya teman saya bakal lanjut lagi di Facebook ya guys ya. Dan pastikan kalian itu follow fanspage-ku ya guys ya, di Batala Gaming YT teman-teman, yang ada di Facebook ya guys ya. Oke. Kalian langsung saja follow fanspage-ku ya guys ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita bakal langsung saja pick ya di sini teman-teman. Yi Sun Sin kita lihat ya guys ya, assassin kalian lihat ya. Kemarin itu Yi Sun Sin itu tidak masuk di dalam daftar assassin ya guys ya. Dia itu ada di ini teman-teman, di MM ya guys ya. Sekarang itu dia itu ada di assassin gitu kan. Kita langsung pick saja Yi Sun Sin dulu, kita coba kita boleh kali ya guys ya. Boleh ya kah kali ya. Kita langsung pick saja teman-teman Yi Sun Sin tanpa berlama-lama lagi ya guys ya. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung saja mencoba di dalam gamenya saja coy. Gaskan. Oke teman-teman, kita sudah masuk di dalam loading screennya di sini ya guys ya. Nah, di timnya ini, di timku sendiri di sini ada Yi Sun Sin, Cyclops, Johnson, ada Zilong dan ada Lancelot ya teman-teman. Nah, di timnya lawan ini sedikit luar biasa ya guys ya, karena ada Kagura yang baru di revamp, ada juga Hayabusa yang baru di revamp. Dan ada Beatrix, Paquito dan juga Esmeralda ya guys ya. Ngeri kali ya guys ya. Kita langsung saja teman-teman ke dalam gamenya saja ya. Oke, kita sudah masuk dalam gamenya dan kita langsung naikkan skill 2 ya guys ya, untuk bermain Yi Sun Sin di sini. Dan kita lihat timnya musuh ada mage banyak sekali. Kita ambil ini dulu guys, buff merah ya guys ya. Sabar. Oke. Aduh, bagaimana cara pasif kucok? Astagfirullahaladzim. Agak jauh ya guys, harus agak jauh coy. Oke, nice sekali ya guys ya. Kita langsung ambil ini teman-teman. Pasifku ini agak harus jauh teman-teman, sumpah. Oke, sabar, kita dapat ya guys ya. Kita mundur dulu, langsung beli item pertama teman-teman. Saya langsung di first di sana. Oke. Okay. Oke, okay, sabar santuy. Oke. Okay. Semenjak jadi assassin ya guys ya, ini agak susah untuk mainin pasifnya teman-teman. Oke. Okay. Santai. Kalem. Banyak sekali orang di sana, boy. Sabar. Oke, woi Zilong sini lah. Ya ampun Zilong AFK co, astaga. Zilong udah dibantuin di situ co, malah AFK kau kampret. Apa sih? Nice. Sabar. Oke, kita ambil dulu teman-teman ya. Aduh, Zilongnya tadi kenapa ya guys? Padahal tadi hampir mati sih itu. Oke, nice. Sabar. Oke, okay, nice sekali ya guys ya. Attack the Lord. Oke,
Oke. Gas. Kita tidak akan kalah. Tenang teman-teman ya, kita ini retrinya bukan retrin kemarin gitu kan. Kita langsung beli langsung BO deh. Aduh, dibantai lagi timku cok. Sabar. Sabar Rom. Mundur dulu. Hati-hati om. Tapi jarak untuk sininya teman-temannya, jarak untuk sininya itu agak-agak dekat ya guys ya. Sabar. Oke, farming dulu. Jangan terlalu ini guys ya. Oke. Oke, kita ulti ya guys ya. Astaga, mati lagi itu cok. Jangan saya cok, kau bawa anjir. Nggak bisa ya guys ya. Susah. Jangan saya cok yang kau bawa. Oke, kita fokus teman-teman ya. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan seperti layaknya. Our turret is under attack. Fokus dulu guys, fokus. Ingat, jangan gapai guys ya. Pasifnya sih isun sini nih teman-teman ya. Ajar. Aduh, minta map anjir sumpah. Sebelumnya udah pernah bawa open map ya guys ya. Tabrak Beatrix lah. Astaga, ngapain coba? Ya ampun. Cyclops mi, astagfirullah ini Cyclops. Astaga anjir. Ya ampun, apa sih? Buta map semua, cok. Gak jelas ya guys ya. Astaga, heran saya tuh sumpah. Apa sih? Pertama kita dapat assist ya guys ya. Astaga, cok. Kalah turret kita ya guys ya. Oke, mati. Halo, astaga. Astaga.
Ajar-ajar turtle coy. Oke. Ya Allah, maaf Zilong top. Astagfirullahaladzim. Tanggung jawab dari tanah air. Oke, kita langsung beli nih teman-temannya di Hunter Sword-nya. Ya ampun. Hajar lah itu Zilong, hajar boy. Ah. Kayak gitu doang lo enggak bisa di-hit sama sekali anjir. Astaga. Udah late game, Zilong-nya enggak ada sama sekali guna-gunanya, coy. Oke. Item kita ini belum jadi sama sekali ya guys ya. Jadi belum ada damage juga coy. Santai. Hati-hati. Kenapa sih kau takut sama si itu coy? Kenapa sih kau kegura? Guna kau kampret. Oke, Kagura sudah ulti ya guys ya. Kita ulti dulu teman-teman. Ay, flicker lagi dia, cuy. Dah, hajar. Ah. Sabar. Gila guys ya, ngeri kali coy, parah ya guys ya, gila. Santai. Gak ada buff cuy. Gila damage nya guys ya, gila satu hit coy itu coy, satu hit itu ya guys ya. Gila guys ya, enak. Damage-nya guys ya, Isunsin setelah di ini teman-teman, setelah dijadikan assassin, gila bos. Esmeralda satu kali hit coy. Langsung hilang kampret. Gila. Enggak ada obat, Esme ya guys ya.
Satu kali hit langsung mati, cok, gila. Anjay, anjay, ngeri-ngeri. Ini sih bakalan jadi meta ya, guys. Ini sih pasti Fusion Scene bakalan di-ban terus sih di MPL ya. Ini sih hero prioritas ya, guys ya. Fusion Scene sekarang jadi assassin, gila damage-nya, guys ya. Oke lah ya teman-temanku sekalian, terima kasih banyak, kalian wajib coba teman-teman si Sun Sin ini setelah dijadikan assassin marksman ya guys ya. Oke oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video kali ini, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe juga channel Battle Gaming ya guys ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum cika.